Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu. Halaman 31. An-nadhafatu yaitu bab yang menerangkan tentang kebersihan. Bersih itu juga termasuk salah satu bagian dari iman. Apa? Bagian dari akhlak kita sebagai orang Islam. Ya, termasuk kebersihan sebagian dari iman juga cerminan, ya. Jadi ini bab yang menerangkan tentang kebersihan. I'lam warwasiro anna ing seduhune anna dzafatal badani ngeresiki awak. Sesungguhnya kita ketika membersihkan badan kita atau tubuh kita, wa taubi dan juga kita istilahnya apa taubi itu, wal makani dan panggonan, ya. Bukan wal makani dan makanan, wal makani dan tempat, ya. Jadi ketika orang memberikan badannya sebuah kebersihan, misalkan badannya dibersihkan, bajunya bersih, tempatnya bersih, itu juga termasuk akhlak dia, termasuk cerminan dia ketika menjadi orang Islam. Matlubatun ikuti supri apa syarat yang dalam syarat. Jadi gimana maksudnya, sesungguhnya ketika orang itu melakukan kebersihan untuk badannya, untuk pakaiannya, untuk tempatnya, ya, maka itu juga termasuk tujuan dari syariat Islam. Kalau pun hanya sekedar badannya, tapi pakaiannya masih bau, gimana? Jadi ini termasuk an-nadhafah, ini memang bagian dari kebersihan zahir. Nanti kebersihan batin juga. Bayang bagi mangko seyukjanya. Nah, oleh karena itu lil insani ketui menungso apa antati fubadani ngeresi awahe dewi. Jadi istilahnya oleh seharusnya kita itu membersihkan badan, ya, wajib karena itu menjadi tuntunan dari syariat Islam, ya. Nah, maka adus pun itu juga termasuk cara kita, ya, akhlak kita sebagai orang Islam. Dan sampai ketika kita ke masjid, ya, masih ada bau badan atau bau apa, itu juga mengganggu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini bagian dari akhlak kita. Muta'amidan hale yureni. Ya. Apa sya'run ing rambuti roksihi ing sirai wong tasrihi kelawan suri. Jadi membersihkan badan, ya, bukan hanya ketika mandi toh, tapi penampilannya juga penting. Maka
istilahnya nyurani rambut itu juga penting. Saya apa merapikan rambut itu juga penting. Gondrong boleh tapi yang rapi. Jangan sampai gimbal-gimbal ya. Jadi agak sulit. Jadi harus benar-benar kita apa nanufah ini kita terapkan dalam diri kita. Waktu ini dan lenganan, ya. Lenganan itu berarti minyakan, ya. Berserah mau pakai SP pomade, ya. Yang apa sampai ngelincir, nah. Atau mau pakai minyak yang minyak biasa, ya. Minyak Rita atau minyak apa, berserah yang penting kelihatan rapi. Wa'udhunaihi dan kuping loro ini, nah, itu juga dibersihkan, ya. Bil gusli dibasuh dengan basuhan. Wal mas'i dan ngusap wafahu dan jenggote. Jadi istilahnya gimana? Bil magmati kelawan umur wasiwak dan siwak. Wal amfahu bil istisyaki dan juga apa? Hirup apa hirup hidung itu beli istinsyak itu berarti di hirup, nah, kalau intisyak itu berarti di semprot. Jadi wa'adho firohu lan piro-piro kukuni biuslihi kelawan maswe barangkan apa tahtahu ing dalam jerone kuku. Maksudnya gimana tempat kita membersihkan badan itu, ya, selain sureni rambut juga dikasih minyak. Nah, ternyata umur pun itu juga penting, ya. Bisiwaki kelawan siwak berarti harus sikatan, ya. Nah, kalau sekarang sudah ada bisoden, ya. Gimana kalau siwaknya pakai siwak yang asli, ya, boleh-boleh saja, ya. Nah, wa'afu dan hidung ini juga harus dibersihkan, ya. Misalkan dihirup hanya sedikit terus habis itu di apa istinsyak berarti, nah, itu juga termasuk salah satu nadhofah, ya, termasuk salah satu bagian dari membersihkan badan kita. Nah, ini ada di wudu gitu. Nah, maka tawamul wudu menjaga wudu itu juga penting. Nah, ketika orang itu bisa misalkan batal terus wudhu, ya, wudhu kan juga membersihkan semuanya, bisa umur, telinga, ya, bisa mengusap apa sebagian kepala kita, ya, kuku-kuku juga harus dibersihkan. Kalau misalkan, ya, kayak kuku panjang terus kotor sini hitam, ya, maka air itu tidak akan bisa masuk di sini. Gimana untuk kita? Siapa enggak? Nah, ini perlu kita apa? Perlu kita apa? Perlu kita hati-hati. Bagaimana cara kita agar wudhu kita itu bersih dan juga sesuai dengan aturan syariat Islam. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudhinu ra'suhu wa yusarrihu, ya. Nah, Rasul itu selalu apa? Memakai minyak dan menyisir rambutnya. Jadi jelas di sini, ya. Jadi Rasul itu selalu ngasih minyak, ya, dan juga menyisir rambutnya. Wayang bagi lan seyogjanya lahu marang wong aidon kelawan malih tandifu apa bersihi taubihi sandangane bilmai kelawan banyu wahdahu lan hale nyuceni apa tau ma'asobuni yang dalam sertane sabun. Nah, supaya baju itu bersih, maka
maka harus dibersihkan dengan air. Salah satunya bukan hanya air supaya wangi, maka ma'as-sabun, dengan sabun. Jadi sabun itu sabun. Terserah mau pakai sabun model apa, nah, yang penting cara kita membersihkan itu apa, sesuai dengan istilahnya aturan kita ya. Nah, jangan sampai hanya dicelup kemudian metikum terus disiram ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi dalam artian di sini membersihkan terkadang ada apa bagian-bagian yang harus kita benar-benar bersihkan, misalkan disikut ya agak delek, nah itu juga termasuk bagian dari kebersihan. Ini kaja ila dalik lamun hajati sopo wong marang mengkono-mengkono mengkono wakadhalika wakadhalika yang bagi lahu tantifu makanihi. Nah, kalau tadi membersihkan apa istilahnya membersihkan baju, nah sekarang membersihkan tempat ya, kebersihan tempat itu juga apa wadhali kalimah fin nadhofah min hifdisyah, kebersihan tempat itu juga termasuk dari apa cara kita diperintahkan agar diri kita ini menjaga kesehatan ya. Kalau tempatnya bersih maka kita pun juga akan ikut sehat ya. Jangan sampai ya, lingkungan kita kotor karena itu mengganggu jiwa pikiran ya. Kalau melihat berserakan juga pikiran itu semakin sumpek ya. Nah, maka sebisa mungkin kita tata di lingkungan atau sekitar kita itu harus bersih. Wadahabil wadahabil humumi wa ikbari sururi ya. Wadahabilan ngilangake ya. Al humumi sumeh wa ikbali surur lan nekake kebungan. Maksudnya wadahabil humum itu dapat menghilangkan apa? Susah ya. Nah, orang kalau melihat lingkungan bersih itu kan senang ya. Waridul asyiri dan ridani ya. Pergaulan wal idhari ni'matallah ta'ala lan apa melahirake nikmatnya Allah. Ketika lingkungan itu bersih, maka jiwa kita, raga kita itu juga akan apa mengucap alhamdulillah. Maka akan berpengaruh terhadap apa kita memuji kenikmatan dari Allah. Wala azza wa jal wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun ya tentang apa ini nikmat ya Tuhan, maka itu termasuk nyeritake panjenengan semua. Jadi apapun yang terjadi, nikmat yang diberikan Allah ini memang harus dan benar-benar kita jaga ya. Dan salah satunya nikmat hidup, nikmat kesempatan hidup ini juga menyertai kita ketika hidup itu enggak kita lakukan, misalkan dengan pembersihan badan, dengan pembersihan baju kita, dengan pembersihan tempat kita, maka secara tidak langsung itu juga tidak mewujudkan rasa syukur kita terhadap Allah. Nah, kita tambahkan sedikit asidku wal kadzab ya. Nah, kalau tadi ya, etika kita terhadap apa istilahnya badaniah atau dohirnya, nah sekarang
etika asyik wal ngadab ini termasuk dari batin yang kita, termasuk lahir dalam diri kita, kolbun kita, hati kita, ya, termasuk dalam jiwa kita. Terdapat sifat apa asyik itu adalah sitik, berarti sitik itu apa? Jujur, wal ngadab, dan orang yang goro. Kalau koro itu berarti bohong. Asyidku utawi teman-teman Yosidik, huwa al-ikhbaru, huwa al-ikhbaru iku awe kabar bima kelawan barang yutobikul kang nyocoki opo al-wakiu kenyataan yang dinamakan Syidik, ya, itu adalah orang yang mengabarkan berita dengan sebenar-benarnya berita. Jadi gak ditambah-tambahi, ya. Gak ditambah-tambahi, misalkan ada tetangga atau ada apapun, maka menceritakan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Itu dinamakan sidik. Nah, ini jarang, ya. Ketika nyampe orang A, terus kemudian nyampe lagi ke orang B juga beda, berarti dia bukan sidik. Lawannya sidik apa? Wal kadibu utawi goroh, ya. Huwa al-ikhbaru, huwa yukadib. Nah, istilahnya al-ikhbaru iku awe kabar bima kelawan barang layu tobiku orang nyocoki opo. Nah, jadi jelas di sini, kalaupun sebaliknya, ya, berarti dia berdusta. Wa asbabu sidqi, nah, ini penyakit hati. Jujur itu harus dilatih mulai kecil. Nah, nggak bisa kalau mulai kecil sudah nggak ditanamkan tidak jujur, maka hati-hati, ya. Karena jujur itu adalah latihan. Kalau sekali bohong, misalkan bohong sekarang untuk menutupi bohong yang selanjutnya, 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 dan itu akan terbongkar, maka berusahalah menjadi orang yang sidik, ya. Wasbabu sidqi, dan utawi sebab-sebab, ya, atau teman-teman sidik itu gimana, ya. Sebab-sebabnya orang jujur itu wal al-aqlu iku akal, ya. Al-aqlu yaitu akal yang sehat, wadinu lan agomo, wal mur'atu lan harga. Jadi ketika orang itu, ya, sebab-sebabnya dia itu harus jujur karena dia dibekali apa? Akal, ya, wadini dan juga agama. Jelas di sini manusia ketika dia itu menggunakan akalnya dan disandarkan dengan apa istilahnya pedoman atau agama yang menjadi aturan dalam kehidupannya, maka dia tidak akan bohong, ya. Dia tidak akan dusta karena takut dengan agamanya. Mau dikasih pikiran, ya, dikasih panduan agama kok enggak dijalankan. Wal mur'atu, dan ini juga menyangkut harga diri. Li'annal aqlu yudriku manfaat sidqi, karena akal itu menjadi sebab kejujuran, ya. Jelas, ya. Jadi akal itu menjadi sebab kejujuran dari diri seseorang. Misalkan sama mau bohong, oh iya, ternyata bohong itu dosa, ya. Ternyata bohong itu menjadikan diri kita apa, harga diri kita turun derajat insyaallahmu oleh Allah, walaupun kebohongan itu belum dibongkar, ya. Jadi jangan sampai diri kita ini ada terbesit untuk dusta, nggak boleh. Wa mudarratal kadzib, dan bahayani koro. Kalau orang sudah dibekali akal, maka akan takut untuk berdusta. Jelas sudah, ya. Karena akal itu, ya,
bisa apa? Memberi manfaat jujur dan juga tahu bahaya dusta. Oh, saya nanti kalau berbohong akan begini. Oh, saya nanti kalau ke orang tua, kalau menggurui atau membujui orang tua, saya akan begini-begini. Nah, seperti itu juga termasuk bagian dari akal. Orang diberi akal itu bukan berarti untuk ngakali, tapi bagaimana menggunakan akal dan pikiran ini digunakan untuk memahami agama dan diterapkan dalam sebuah kehidupan. Fala yardo mongko ora apa istilahnya yardo itu sapa wong kang anduweni sahibuhu sifat teman-teman linafsihi marang awaiman al-madarratu ing kemlaratan. Jelas di sini ya. Fayal tazimu mongko netepi sapa wong asibku ing teman-teman sidik ya. Karena gimana wali annad dina yang murubis sidiki wali annalan setuhuni agomo iku yang murubis sidiki iku perintah. Nah, bisidiki kenawan teman-teman sidik. Karena agama itu apa istilahnya, ajaran agama itu memerintahkan orang untuk buat sidik. Kalau sampai ngaku cinta Rasulullah berarti sampai terus apa tahu dan menjalankan, bisa mencontoh sifat-sifat Rasulullah termasuk salah satunya yang sidik ini. Jadi jangan sampai apa diri kita ini ada yang punya sifat dusta ya. Gak boleh, karena li'anad din ya, agama sendiri itu memerintah orang untuk berbuat jujur. Sekecil apapun kejujuran itu ya, nah, harus kita lakukan. Contoh kecil saja ya. Nah, komunikasi sama teman ya, ditanya mau kemana enggak jujur ya. Nah, selengean betul mau sini tapi ke situ ya. Nah, ini juga termasuk contoh kecil bagian dari tidak jujur. Gak boleh ya. Nah, apalagi yang pahit ya. Nah, sidik jujur itu ya, katakan walaupun itu pahit adanya jelas ya. Ketika kita menyampaikan misalkan ya, sesuatu ketika itu menyakitkan, boleh saja, tapi kita harus tetap jujur. Wayanha an ditihi wayanha anditihi lan nyegah anditihi saking lawane sidik wa kadzalika sahibul mur'ah lan kaya mengkono-mengkono sidik apa sahibul mur'ah utawi wong kang anduweni apa istilahe harga diri. La yardo li nafsihi iku ora ridho sopo sohib illa sidki marang apa istilahnya awai sohib ya. Jadi illa sidki angin teman-teman krono setuhuni istilahnya tafsir yat lubun tahalli iku nubri opo at tahalli opo nafsi opo awak dewe bijamilil hisoli ing mangkono-mangkono. Istilahnya apa di sini? Al hisoli kelawan bagusi budi pekerti. Wala jamala, wala jamalan ora ono bagus fil kadibi iku istilahnya kadib orang yang horor. Jadi maksudnya gimana? Harga diri seseorang itu jika dirinya tidak berbuat jujur, maka termasuk salah satu juga dia menurunkan harga dirinya ya. Jadi jelas di sini, karena orang yang menjaga harga diri pasti dirinya berperilaku jujur. Nah, jika demikian maka dia itu tidak akan, kalau menerapkan atau punya akal,
dia tidak akan melakukan perbuatan dusta. Semoga kita termasuk golongan orang yang siddiq, yang benar-benar jujur dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik.